sedang menyaksikan perlawanan akhir Piala Markata Johor. Tuan Tunku Markata Johor 2022. Tapi gerakan baik dengan satu peluang yang cuba dimiliki, terkena tiang pula. Cukup-cukup sayang. Ah. Adakah berjaya untuk Ahmad Nazmi alias menyempurnakan sepakan ini, dapat diselamatkan. Tindak. Ini kosong. Ada tiga pemain tidak masuk dan itulah sepakan penalti. Isyarat daripada pengadil perlawanan. Cuplang untuk pasukan nafas gudang. Dan itu dia. Berjaya diselamatkan. Oh, kena cantik. Terus mengejar jaring. Untuk jaringan pembukaan. Tapi tak lepas pula. Gerakan yang cuba disusun tapi ada sedikit halangan, tidak kata pengadil, dapat dipintas. Clear dan tidak kejar dengan satu lagi. Jaringan yang kedua. Untuk pasukan Kuala. Come on.